Kali ini gue akan buat tutorial cara membuat intro dua dimensi kayak Panasonic Gun. Yang pertama, kalian buka aplikasi PixelLab. Kalian masuk ke sini, ketuk dua kali, lalu kasih nama sesuai yang kalian mau. Sini kalian pilih font ini ya kan, atau ini aja deh, ini gini. Oke. Ini transparan. Ini warnanya kalian atur ke color. Saya pilih biru. Lalu stroke-nya diaktifin kayak gini. Lalu kita save. Setelah sudah di save kan, kita masuk ke aplikasi KineMaster. Kita masukkan kosong media, lalu latar dan terserah ini. Saya pilih ini. Kita kesiniin, vignette-nya dinyalain. Lalu ininya biru karena tadi gue biru, tapi jangan birunya, warnanya jangan sama ya guys. Seperti ini. Tambahkan foto tadi. Lebarin sampai ke sini. Oke, kita masukkan lagu yang akan ditambahin. Oke, setelah sudah ditambahin, kita pilih lagunya. Kurang bagus kan? Gue akan coba cari lagu lain selain ini. Oke, ini lalu kita potong seperti ini kan. Terus kita potong masuk ke sini. Oke. Lalu seperti ini. Kalian mesti lihat di sini di bagian musik ada frekuensi musik yang paling tinggi kan di sini kan. Oke. Oke, dari sini kita ketik ini, lalu tambahkan ini seperti ini. Kita cari lagi, kita regangkan dulu, regangkan. Sini. Sorry kan. Sini kan. Tuh. Ini aja terus.
Oke kan, kalau sudah selesai kita ketik ini, kita regangkan lagi terus. Kita cari tadi ya kan. Oh, di sini jadi. Di sini kan. Cilin. Sorry, ini potong dulu ya kan. Kayak segini. Nah, ininya kita besarin kayak gini. Oke. Ini terus ya kan. Di sini kita tambah tambah, lalu yang di tengah kan yang kita tonjolin. Tambahin. Oke. Ya oke, kalau sudah kita coba lihat hasilnya. Oke, kayak gitu kan. Sekisarannya kayak gitulah. Atau kalian bisa juga kasih efek ini. Di sini kan kalian ini bisa download di toko yang ada di sini kan. Oke, ini kan. Nah, kalian bisa simpulin sendirilah. Ini karena dia hasilnya nge-lag. Ya, gitulah pokoknya. Ya, makasih lah.